Pembuatan film dari kampung ke kampung adalah program kerja kreatif dari kami. Sejak 3 tahun yang lalu, kegiatan ini sudah kami lakukan. Kami mengajak kepada masyarakat untuk bisa terlibat secara langsung, ikut bermain film tanpa naskah, baik dialog maupun ide cerita, selalu kami lakukan secara spontan dengan mengangkat tema potensi daerah masing-masing. Saya tiap hari jualan martabak, tiba-tiba disuruh main film sebagai bapaknya Asep. Asep? Kurang bola! Jangan berbut. Pengalaman yang belum pernah berhadapan dengan kamera dalam kapasitas untuk acting gitu. Tapi mereka mampu bermain secara natural. Tujuan kami untuk memberikan wadah ruang kreatif bagi masyarakat dengan memperkenalkan seni peran atau acting secara langsung tampil di depan kamera. Lapar, Pak. Udin terlambat. Siap, Jenderal Udin. Hei, Jan. Selain itu, menjadi media silaturahmi yang positif dan memberikan pengalaman baru dalam dunia film kepada masyarakat. Dampak positif yang kami dapat menjadi ajang silaturahmi, keakraban, saling menghargai, gotong royong, dan rasa tanggung jawab selama proses itu berlangsung. Berani tampil, belajar bersama, berani mencoba, meningkatkan rasa percaya diri, dan menjadi sarana pengembangan bakat masing-masing. Apakah cita-citamu? Nyaha yang jadi presiden atau maleh gelo? Siap, Jenderal Udin. Selamat berjuang. Hasil dari proses kreatif tersebut menjadi hiburan khusus bagi warga untuk menyaksikan film perdana yang mereka mainkan sendiri. Dengan layar tancap di setiap kampung yang telah kami buat. Tentunya cerita tersebut tak lepas dari unsur edukasi yang bervariatif, baik dari seni budaya dan kearifan lokal. Kegiatan ini seakan menjadi candu bagi kami. Semoga dengan adanya dana hibah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang peduli dengan kegiatan tersebut, kami akan membuat 2 film di 2 daerah, yaitu di Desa Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Perbedaan kegiatan ini 90% baik dari ide cerita, gagasan, dialog, pemain akan kami diskusikan dengan masyarakat untuk menyusun skenario yang akan kami buat. Dan tetap akan terjun langsung untuk mendampingin, membimbing selama proses itu berlangsung. Alasan kami memilih Desa Lembang, Kabupaten Bandung Barat, karena di sana ada anak-anak disabilitas yang mempunyai harapan akan mimpinya. Kemudian, daerah Gunung Kidul Yogyakarta menjadi lokasi pilihan kedua, karena desa tersebut masuk dalam daerah 3T. Di sana ada seni dan budaya tradisional yang unik, akan kami gali lebih dalam agar bisa dikenal secara luas. Semoga dengan hasil proses kreatif dari kami bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi masyarakat lainnya, terutama dalam melestarikan seni dan budaya dan kearifan lokal. Harapan kami, semoga bisa terpilih untuk mendapatkan dana hibah tersebut agar rencana kami bisa terwujud dan terlaksana dengan lancar. Cita-cita kamu apa? Jadi raja. Raja. Semangat, berkarya, positif.